Jadi ini saya berada di Desa Ambendo, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ya ini ya. Jadi ini saya mengunjungi sebuah petilasan 43 jam ada di waktu kecil masih jejaka ya. Itu sobonya di sini ya. Jadi ini tempat pertapaannya. Jadi di situ bentuknya seperti candi ya. Seperti candi bentuknya. Tapi ini terbuat dari batu-batu andesit ya ini ya. Dari batu-batu andesit. Jadi bentuknya itu seperti ini. Seperti batu lautan ini ya. Nah, seperti batu lautan. Itu ada 7 tangga ya itu. 7 tangga. Jadi ini berada di sebelahnya makam. Ini berbentuk seperti piramida. Ada 7 tangga. Di sebelahnya makam. Jadi dulu Pak Tiga Jamada itu sobonya sini. Jadi ini tempat petilasannya. Nah ini ada tangganya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi pertapaannya Pak Tiga Jamada itu berada di atas ini. Berada di atas ini ya. Ini saya berada di atasnya. Terus itu kalau lihat dari atas itu bawahnya. Jadi ini seperti berada di punden. Jadi ini tempat yang paling disakralkan oleh warga. Jadi sering dibuat ritual di sini. Nah, ini bawahnya ya ini ya. Jadi Pak Tiga Jamada waktu kecil itu berada di sini karena tempat ini nggak jauh dari Gunung Ratu ya. Itu ada posnya. Nah, itu ada posnya di Dusun Bendo. Desa Pule, Kecamatan Modo, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur ya. Nah, di sini juga dijumpai bantal. Jadi ini bisa dibuat tidur-tidur di sini. Nah, itu jalannya. Itu jalan kalau menuju ke sini. Nah, ini Joko Modo. Jadi ini petilasan Joko Modo.